I'm Nick. Kamu sadar gak sih, kamu tuh kekinian banget, tau gak? Ya, tipikal cewek-cewek zaman sekarang. Cewek-cewek yang kesepian, tapi gak mau ngaku. Saya udah pernah menikah. Lalu suami kamu? Mantan suami saya maksudnya. Bukan urusan kamu. Galak. Selamat malam, Ibu Utomo. Kamu ngapain pulang Indonesia? Aku gak bisa konsen kuliah gara-gara mikirin kamu, makanya aku pulang. Kita memiliki CEO baru, Ibu Arini Utomo. Saya cuma ingin lihat kamu. Arini yang dulu saya kenal. Arini yang kamu kenal sudah mati. Kamu kenapa sih, Nick? Aku cinta sama kamu. Aku sudah tidak percaya cinta. Arini! Aku bicara. Arini gak mau ngomong sama lo. Kamu tuh gak usah ikut. Ngerti gak sih? Ada yang lebih penting, Rin. Tidak ada yang lebih penting lagi. Ini tentang anak kamu. Anak kita. Jangan khawatir hari ini. Masih ada kereta yang akan lewat untuk hidup kita. Kalau kamu mau, aku merangkak mencium ujung kakimu pun aku mau. Ulang, Nick. Jadi, apa yang kita lakuin di Heidelberg tadi gak ada artinya? Cuman orang mabuk yang mau sama aku, Nick. Kenapa kamu selalu optimis, Nick? Karena kamu selalu pesimis. Dan untuk itulah Tuhan menciptakanku untuk mendampingimu. Hanya satu.